Jadi orang Minang tuh ndak selalu tetap kerajonyo, akan selalu kalau ndak mungkin di siko kemari, mungkin siko kemari. Pindah-pindah ya, mencari tempat aman ya. Awak kalau awak justru kalau orang Nanyo itu adalah komedi pertama, nurik awak yang pertama itu adalah Ajo Andre. Kalau awak kan di Kocak Pore itu lebih kayak sketsa komedi yang divisualkan kan. Kalau Ajo Andre kan tidak memvisual. Tidak, itu. Tapi kalau untuk YouTube kan banyak YouTuber Minang tuh terinspirasi dari Pecah Paru itu loh. Awal mula untuk membuat konten tuh bertahap, yo apartamunya tuh lip dulu. Halo Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Davan Mulifa dan di sebelah saya ada Rin Hermana di Mulifa Channel. Oke, kali ini kita akan berbincang-bincang seketek. Gue bahasa awak lah. Biasanya di konten itu bahasa Indonesia. Ini perkenalkan ya kan. Jadi sisi lain loh. Jadi beda jo tentang perjalanan karirin. Kurang lah tahu lah saya kan. Tapi ada sisi-sisi lain. Iya. Sisi-sisi lain kalau untuk orang awak. Kodo, pakai masker waktu dulu. Biar sesuai protokol. Oh di kini ya? Berkata kok dari awal tadi pakai masker. Biar ganteng. Keren kan? Masuk. Oke. Mantap. Perlu pakai masker aja orang kan. Tapi kalau lagi podcast tuh kayak awak buka sih gitu. Iya sebenarnya kok enggak bahas sih gitu. Awak lah PCR ya. Iya. Oke Rin. Kayaknya sobo ya. Nah lama awal mulo awak komunikasi itu gitu ya. Iya pas apa? Oh lah lama kalau komunikasi kalau Rin kayak gitu. Awak seorang nang fan Karin fan apa asli keren. Sama Pras tapi Pras lundur kesempatan mungkin sibuk ya. Mungkin next time ya. Sebab orang Minang tuh Bro memang orang yang sibuk. Jadi kalau Basuo jo orang-orang awak di DM dia bu itu bukan berarti nyo kayak Fikinaki, bukan berarti nyo ndak apa ya, Fikinaki. Bukan sombong. Orang Minang. Amaknyo Padang Kota, ayahnya Solo. Bikin lagi kok yang Ome TV, yang Dayana. Awak kayaknya nak terlalu mengikuti. Orang Minang, awak yang penting orang Minang waktu itu. Oh gitu. Oh yang itu bukan yang Ome TV yang hilang. Yang live sama orang tuh ngecek bakso. Itu orang Minang. Iya orang Minang. Baru tahu Rin. Iya baru tahu. Soalnya wah mencari ada orang orang Indo ngecek apa Ome TV sama orang Rusia ngecek bahasa luar negeri gitu. Iya. Iya wah enggak. Mungkin wah enggak tentu segitu dalam tentang ini jadi lewat di timeline aja udah gitu. Iya. Enggak memperhatikan aku sia sih kuah kontennya sih gitu. Nah, iya. Iya karena sibuk. Undang. Sibuk kan karena sibuk tuh kan sebab adonan hobinya membuka IG. Adonan membuka aplikasi-aplikasi lain ya kan. Kalau ini kan di YouTube kebetulan. Oh, gitu. Dan awak selalu kalau viral kok kalau ado sentuh-sentuhan sekitar di Minang awak ganti suara. Langsung tarikan. Tarikan lah awak. Iya jadi. Rin kegiatan gini apa? Sejauh gini. Kini kok awak lebih kayak orang yang rajin buat konten cek. Konten itu untuk sosial media. Tibonya kini kok dalam proses mencarian ke orang awak kok bisa gambar loh gitu. Gambarin. Pernah kan gambarin tuh awak. Iya. Ya gambarnya keren-keren tapi gambar. Dan capek ya. Capek menggambarin Pak. Yang mah itu gambarin itu nampak doang jalan-jalan gambar. Oh, itu ya itu dulu tuh Wak. Emang jalan sama nge-vlog lah tibuannya gitu. Kini itu lebih kayak rajin buat gambar sih. Aktivitasnya mode itu. Kebanyakan kayak gitu. Rutinitasnya seperti itu sih, konten-konten gitu. Keren. Nah, itulah berkonten jadi, terus. Jadi orang Minang tuh ndak selalu tetap kerajonyo, akan selalu kalau ndak mungkin di siko kemari. Mungkin siko kemari. Pindah-pindah ya mencari tempat aman ya. Kalau awak ndak bukan alasan tidak nyaman ya, tapi wah lebih mencari wah nyamannya di siko ya kita. Koselah kita. Bukan berarti di tempat lama tuh ndak sero toba, tapi kok sero kok yang kerja tempat A sero. Wah cari KB, lebih dakek awak siko kok. Koselah gitu. Tapi harus mengorbankan yang A tadi itu. Kan awalnya awak sebagai desain grafis anak DKV desain. Kerja jadi kantua. Lama cibua kerja jadi kantua kayaknya
kok ada yang hilang ya dari diri wak ya gitu. Kayaknya wak. Oh iya. Sempat digantung enggak galak seorang digantung tuh tapi. Justru orang digantung tuh merasa kayak apa aja kok aneh sih orangnya gitu. Karena awak mungkin yo agak susah beradaptasi dengan orang-orang yang bisa dikecen fokus ke rajo kantua gitu kayak yeah. Di mejanya sih kan basket cekat tuh yeah. Jadi kayak malasa awak aku aduh jiwa malasa awak sebenarnya cuman kayaknya nggak bisa semua abang-abang semua apa-apa aku doang gitu akhirnya keluar ah akhirnya keluar akhirnya memilih keluar tuh milih keluar jiko tuh nganggur tuh dengan alasan gua kayaknya nggak cocok sih kodok gitu berat berat lama terjun udah tuh cuma tanya 6 bulan 6 bulan? 6 bulan gue 3 bulan bisa stres waktu kerja 6 bulan, iya pertama kan awal-awal tuh keren juga selalu nikmati sendiri aku orang bisa senang, iya terus gue akhirnya blank nggak, kayaknya nggak berekspresi ya kurang nggak akan wak mencari itu tidak akan menambah pada diri wak maksudnya apa tingkat skill wak nextnya leko kita iya yeah. Kalau mau deko-deko terus deh, gua akan stuck gua. Mana nih yang dirantau kok nge-stuck mau deko aja. Minang mana? Iya, iya Minang mana. Iya, iya. Nah, ini kan nge-stuck di Skotari dong. Itu kan kalau kan tuh kan di janjian tuh. Iya kan gua kalau lawan mungkin satu tahun bisa am bisa naik jabatan deko-deko. Enggak terlalu lama aja. Tapi buat EO stand up comedy kayak komika gitu masih WO apa itu bisa buat EO apa sih event organizer atau apa sih? Oh, kalau awak justru di talent, Bang. Talent. Awak jadi yang pelaku stand up-nya. Kalau yang untuk membuat acara event tuh dulu di komunitas di Padang gue. Cuman kalau si Koko lebih fokus menjadi talent-nya sih. Makanya saat kini tuh awak membiasakan diri seminggu tuh ada cie atau duo beat yang obek. Beat tuh materi stand up-nya. Oh, jadi acara terbaru ada enggak untuk dalam waktu dekat dong? Dalam waktu dekat kok di bulan kok kayaknya banyak yang streaming. Karena kan gini kok pandemi orang enggak bisa nonton live langsung. Streaming waktu biasanya akan ada tiap bulan. Itu infonya bisa dicari di Comika. 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 Comika event. Comika nah, event. Iya. Di IG di mana? Di IG-nya ada. Jadi kok acara streaming? Streaming ya. Mm-mm. Jadi acara streaming kalau pengen tahu infonya di Comika event. Biasanya tiap bulan tuh ada acara namanya komedi rantau sama Beat the Beat. Nah itu tuh atau tuh awak yang apa tuh jadi host. Tadi nang kundang apa? Oh yang kundang itu tuh acara stand up komedi spesial tour. Oh tour. Niatnya tour ya. Kan saat ini kok awak harus paham juga di daerah-daerah kok masih bisa nak menerima acara atau apa gitu. Itu dalam waktu dekat. Insya Allah di akhir tahun Oktober atau November. Tapi ya mungkin Agustusnya itu lah mulai tuh Juni lah, paling lambat Juni itu lah mulai keluar informasinya sedulanya tuh itu tuh acara spesial stand up lah ini kan bulan Maret baru Juni, berarti lah do planning ya alah, lebih planning itulah, kadang-kadang salut lo orang tuh banyak yang planningnya setahun kemungko lah do planning itu udah, oh membiasakan diriku paling lambat 3 bulan kemungko 3 bulan ya? Iya, misalnya awal atau bayar kuat Juni awak akan melakukan itu. Nah 3 bulan sebelumnya itu minimal awak lah naik poster gitu. Sehindaknya awak menotis ke orang, diutar orang, awak kebicara kuat gitu. Itu sih dulu. Nah dari 3 bulan itu awak siapkan sedolanya itu. Jadi awak ndak lebih maksudnya itu kalau lama-lama benar tuh awak molor beko, malah gitu. Kalau lah dake kan awak lebih memacu untuk, wah kajian lah lego. Jadi dulu kan Pacak Pari itu kan termasuk pendiri. Pacak Pari itu ya konten komedi pertama mungkin kan wak cali ya untuk Minang ya. Itu inspirasi dari mana tuh awal itu? Kalau yang pertama sih awak kurang tahu ya mungkin enggak kalau nampak dewa yang sampai meledak ya ke bapak komedi lah itu kalau di Minang dewa. Awak kalau awak justru kalau orang nanya itu adalah komedi pertama, menurut wak, yang pertama itu adalah Ajo Andre coba. Wah, Ajo Andre itu beda komersilnya kalau menurut nah. Awak untuk konten YouTube. Oh, YouTube ya. Ajo Andre, ranahnya beda. Iya, betul ranah beda. Tapi ini kan ada Jo yang cerita-cerita awaknya. Kalau awak kan di Kocok Pori itu lebih kayak sketsa komedi. Yang divisualkan kan. Kalau Ajo Andre kan tidak memvisualkan. Tidak, ceritaan saya gitu. Ya dari situ. Tapi kalau untuk YouTube kan banyak youtuber Minang tuh terinspirasi dari Pecah Pari itu loh. Alhamdulillah lah kalau kayak gitu. Alhamdulillah itu. Aku nonton dari episode 1 tuh. Iya. Pecah Pari Taburai sampai gini yang rantau.
itu tuh awalnya sebenarnya dari awal mula untuk membuat konten tuh bertahap yo, pertamanya tuh lip dulu. Oh, lip. Lip sync apa? Dubbing. Dubbing. Oh iya, lip sync. Dubbing dialog mah dulu alun ada minang lip gitu. Belum ada minang lip. Turin dong. Minang kocak. Yo, dulu pertama tuh dapet aplikasi itu. Aplikasi minang lip. Bukan minang lip, aplikasi dubbing gitu. Nah itu ketika itu semua WordPress tuh, kayak konten tuh, ada aplikasi tuh, cobalah baca Roma Lawa ya ceritanya ya gitu, di dubbing. Dari situ dirutinkan semua WordPress taruh itu, dubbing taruh itu, sampai pindah ke sketsa Instagram. Dulu tuh kalau nggak salah di mobile detik atau setengah jam ya, 30 detik. Nah, dari hari cheese itu kan gitu. Iya, dulunya situ sudah tuh, tapi kian ide untuk gue lah gak panjang sih, tapi di YouTube karena di Instagram ada batasan 1 menit kan maksimal. Tapi enggak nyangko YouTube bakalan kayak gitu. Enggak lah, karena emangnya pertama tuh wak cuman pengen berkarya saya gitu. Karena aku cerita kalau di Instagram sama ini nya nangguang banar rasanya. Wah, kalau enggak lebih panjang gitu. Nah, ide itu muncul bukan dari pribadi wak surang, tapi itu rame-rame tuh ada Pras, ada Sadik, ada kawan-kawan stand up yang lain. Emang berasal dari kawan-kawan komunitas stand up. Oh, stand up sampai. Stand up sedulanya di Padang ya. Stand up Indo Padang. Stand up Indo Padang. Dari situlah baru mulai ide untuk series pertama. Bahkan sebenarnya kami itu lah syuting dulu baru dapat nama. Syuting lo. Iya. Udah syuting lu, Bek. Sketsa aja ceritanya lu. Sampai selesai. Ana mau apa? Wah, mikir tuh. Apa yo? Ayang. Terus abis lah, pacah parui. Karena ada dua makna kok yo. Kalau galak gandang mana sampai wah pecah pari. Yang kedua kan pecah pari kan cam nih takui. Iya. Nah itu. Tapi bahan awam biasa yang keduanya pecah warna apa? Galak warna. Ditafsir ya. Iya. Pari nantu nan cam itu di awak sebenarnya tuh. Iya.